Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritakan tentang apa yang diyakini oleh ulama salaf saleh dari antaranya adalah adanya malaikat mungkar nakir yang mengenanya pada mungkin adanya siksa kubur dan nikmat kubur, adanya kumpul nasyr dibangunkan terus dikumpulkan di satu tempat di mahsyar, itu adanya mizan dikumpulkan ditimbang amalnya dihisab di mana yang baik mana yang jelek, tidak ada satupun yang tertinggal. Kemudian ada sirat yang merupakan jembatan untuk lewat dari mahsyar menuju ke surga. Kemudian ada kausar, ada telaga, danau telaga yang akan didatangi oleh umat ya Nabi Muhammad SAW yang punya tempat ambil airnya itu ribuan seperti jumlahnya bintang. Itu katanya dikerucukkan dari telaga Kautsar. Ayu mina yang tak iman sama Abdun bil hisab kelawan di hisab amal penelitian penelitian amal watafawatalan beda-beda warna sumanullah fihi ing dalam hisab ila munakusin munakusin maka tamten munakus dipersulit ditakoni dilimet ing dalam hisab wa ila musamahin fi marang musamahin dari tamam ing dalam lan dianjurkan nyuwun dan apa seperti hasil di hisab yasir ya Allah hisablah dengan hisab yang mudah. Kalau Allah sudah mengendaki
orang ini selamat dan ber. Nggak sulit-sulit. Musamah. Gampang. Malah-malah ada orang yang dimasukkan ke surga juga bisa. Wa ila man nalangkong dan puluh kang melepuh togoman dan kalau insuar kopi badan sakran kok penelitian amal dan melewati hisab langsung dari nasr bangun dari kuburan sudah disiapkan oleh Allah SWT kendaraan pakaian mahkota langsung dilihatkan oleh Rasulullah banyaknya 70.000. 70. Bahum al-muqarrabun bahum utai man yad khulul jannah biwadah hisab bahum al-muqarrabun biwakurum kak dan parakan marang Allah SWT ayas alumoko dahmu sopa Allah ta'ala man ingkong sya'akan ngersa'akan sopa Allah inal ambiya biro-biro nabi kata beliau kini salaran oleh neka akan tugas putusan paman sya'alan orang-orang yang dikerahkan oleh Allah dengan kufar tapi biro-biro kafir antak bibir mursalin yakin oleh guru akan kufar marang poro putusan pas alu mungkin damu sama Allah al-muqtadi ahong kang gawe-gawe bid'ah anis sunnah tapi laku ni kanjeng Rasul ayas alulah nyuwun lan takal takkan damu sama Allah al-muslimina yang biro-biro orang Islam anil amal tapi yang biro-biro amal teriki dalam isap itu seperti itu akan didamu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menakutkan kan kalau kita merasa bagus tiba-tiba kenyataannya tidak diterima karena ada riya, orang yang punya uang panggil di sakoni duitmu bohong ilmu Al-Quran di sakoni bohong ya Allah untuk kita selamat tapi wa yu'mina lan yada iman sabawang diikhraji al-muwahidin kelawan di tau akan wong-wong kang duwe ci akan marang Allah Taala minan lari saking neraka ba'dal intiqam sawise di iksa hatta la yaqo sehingga ora tetep ora kari di jalan neraka jalan sapa wahidun wong kang duwe akan Allah di fadlillah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mengesakan Allah itu kan ada yang amalnya itu campuran. Amalnya campuran itu dilihat yang banyak mana, yang kuat mana, yang berat mana antara baik dan jelek. Kalau yang kuat yang berat ini harus pamit langsung ayatnya kan begitu amma man takulat mawazinuhu bahwa fi isyatir orang yang amal bagusnya berat mengalahkan amal jeleknya maka dia ada di kalau kehidupan ini namun berarti tanpa tanpa mampir
Yang mampir itu ya yang amal jeleknya melebihi amal kebaikan. Wa amma man thaqulat wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Jadi orang yang khaffat amal bagusnya itu ringan kalah dengan amal jeleknya. Naudzubillah. Akan mampir. Nah, ini orang-orang yang mampir yang seperti itu. Tapi karena dia itu membawa ketawasan, akhirnya akan diselamatkan oleh Allah SWT. Walaupun asalnya mampir, akhirnya terus diselamatkan. Kita disuruh meyakini. Meyakini bahwa memang betul ada orang-orang yang akan dikeluarkan dari api neraka, yaitu orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikeluarkan setelah dimasukkan ke neraka. Terus ada yang masuk sekian hari, masuknya enggak sama ya. Oh, dosanya juga enggak sama. La haula wala quwwata. Tapi semuanya itu adalah bi fadlillah. Anugerah Allah. Jadi keluarnya adalah bi fadlillah. Masuknya adalah bi adlillah. Jadi kecegurnya neraka itu bi adlillah. Kalau keluar dari api neraka adalah bi fadlillah. Anugerah Allah. Fala yakhludu fil nar wa orang Arab selamanya, orang Arab langgeng. Pinarin dan merupakan sepumah itu moga diwajibkan Allah SWT. Apa yang kita harus minta kepada Allah, semoga kita-kita ini jadikan orang-orang yang khusnul khotimah. Orang yang Amin. Membawa keimanan. Amin ya Allah. Ketika dipanggil oleh Allah. Amin. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo mati-mati kecoba dengan mati dalam keadaan beriman. Alhamdulillah. Wa ayyumina fi syafaatil anbiya. Lan yang tak iman ko abdun niku tidak iman di syafaatil anbiya kelangan karena ini syafaat piro-piro nabi kan syafaat Rasulullah itu ya Allah tidak mau langsung ke surga berdiri di tepi jalan sirat itu di pinggir sirat meminta kepada Allah, Allahumma salim salim ya Allah mendengar selamat saksan umatku menjadi selamat saksan umat ya. Setelah selesai enggak ada yang lewat rapi akhirnya Rasulullah itu sujud kepada Allah. Setelah sujud lama dibangunkan. Di dalam sujud itu diberi bacaan-bacaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Dalam sujud dipanggil oleh Allah. Tuk-tuk. Muhammad sudah bangun. Mintalah kamu akan diberi permintaan. Besok. Nabi terus minta diselamatkan orang-orang yang sudah terlanjur kecegur kecegur ya Allah neraka itu panasnya gak usah tanya api dunia itu peletikan peletikan ini apa yang
Wis diceluk celup 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 nang bengawan berulang kali di bawah terus munculnya gitu aja besi baja masih bisa meleleh padahal sudah dihitungkan apalagi api nerakanya. Direwetkan itu orang yang paling ringan di neraka itu adalah orang yang hanya kakinya saja seperti ada air nyemek-nyemek, nah itu api nyemek-nyemek di api kakinya itu. Tapi walaupun hanya nyemek-nyemek di kakinya, polonya itu umum. Nah, oh, Masya Allah. Katanya Sayyidina Abu Thalib. Nah, ya Allah. Para anbiya terus ikut memberi syafaat. Karena Rasulullah diberi diizinkan untuk memberi syafaat. Akhirnya terus para anbiya juga syafaat untuk umatnya. Kemal ulama, kemudian ulama juga akan minta untuk memberi syafaat. Diberi izin oleh Allah SWT untuk memberi syafaat. Kemal syuhada oleh Yerobar Wong Ramadhi Syahid. Kemal syahiril mu'minin oleh Margari Sekarinek Yerobar Wong Ramadhi ala hasabi jari yang atas mengulang-ulang pangkatnya kulun minal ambiya wal ulama wa syuhada wal mu'minin. Pemahasih lagi lantik bisa kedudukannya waro kulun indah Allah minal sana Allah. Awal yang mana kok wis syafaat di kalau ini kita ini tiba orang singkari bermula syafaat langsung paman lamia pun paman bakia uang singi singkari dengan memilih satu terpelompok guru ketauhidan wafatnya lamia pun nahu syafiun bermula singi syafaati ukhri jabi fatrillah maka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adolnya anugerahan Allah Subhanahu wa taala. Fala yukhlas finnar mu'minun. Maka tidak akan dilanggengkan terus menerus tinggal neraka sokong pungkang mati beriman. Bal yukhraj minha bahkan akan dikeluarkan dari neraka manwong apa manwong karena kawan teman karena kawan itu kumpul di dalam asin man apa mes paru daratin tak timbangan semut budak inal iman saya nesakin keiman walaupun iman itu hanya seberat biji payung biji saya berat semut budak akan dikeluarkan. Akan dikeluarkan. Nah, Allah Allah kuatkan. Semoga kita termasuk. Ini. Alhamdulillah. Ya Allah. Rasanya terasa sekali. Panasnya itu. Ketika di dunia ini panas sekali, itu katanya itu minta jahanam. Ya Allah, hembusan langsung koyong panas. Jadi kita disuruh meyakini bahwa orang iman, orang yang bawa mati keimanan, mati membawa keimanan, itu tidak akan
kekal di neraka. Kalau toh dia masuk neraka, tidak akan kekal, akan dikeluarkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yukhlada, maka tidak akan dikekalkan hindari man yukminu billah, orang yang beriman pada Allah itu. Yukhrad minha man kana fi qalbihi qalbu dharratin min al-iman. Ya Allah. Oh ya, tak kira lain tau ngangkatakan mana. Ya yakini lagi. Fadla sahaba ing keutamane para sahabat radhiyallahu anhu ing para sahabat. Ya Allah, jadi para sahabat itu adalah umat Kanjeng Nabi yang paling tinggi derajatnya. Sudah disaksikan oleh Allah Ta'ala radhiyallahu anhum waradhu anhu dzalika dengan khasyah Rabbah. Itu para sahabat. Orang yang pernah bersama Nabi walau sebentar, itu sudah jadi sahabat. Soalnya setrumnya Nabi itu kan kuat sekali. Kalau setrumnya kiai itu nggak bisa, harus 11 tahun. Karena anu nih, terus menteri setrumnya. Jadi nularnya murid itu kudu suwe. Kudu suwe. Makanya apa di Tibetnya kan gitu, ala ala tanalul ilma illa bisita takum bika ammajmu ya bibayan lakaul mahirsun wa tibarun wakulukur. Terus bakir satu salin wa tulus zaman, harus tulus zaman itu. Yang lainnya 1 tahun 2 tahun orang sana setrumen gak kayak setrumen Nabi ya, sebesar sudah masuk sudah jadi kuat keimbarannya. Ya kalau kiai apa mana santri sing sering-sering gak melu jamaah ya suwe, sering gak melu sekolah tuh. Jadi ayat kita pada sahabat radhiyallahu anhu. Kita harus meyakini bahwa sahabat itu adalah mendapatkan keutamaan lebih-lebih sahabat yang ikut perang pada itu. Bahwa saya yang perang Badar itu oleh Allah sudah diberi kebebasan. Ikmalu apa tu kofar tu laku. Masih tu, malu masih tu. Berbuatlah kamu sekehendakmu. Aku telah memberi ampunan pada kalian semua. Sabu betul itu. Dan dapatkan sebuah peribun. Insya Allah. Makanya pernah suatu ketika salah satu dari sahabat itu mengerjakan perbuatan yang tidak benar. Kirim berita tentang orang-orang Islam di Madinah kepada orang kafir Mekah. Akhirnya Rasulullah mengutus Sayyidina Ali. Kejar orang perempuan yang bawa surat. Tempun juga nyerbi. Saya kira-kira bisa lebih kita di Nopolo dari Nopolo. Akhirnya Sayyidina Ali bersama-sama itu berangkat.
dicari tempat itu, ketemu memang betul di situ ada perempuan yang sedang istirahat. Akhirnya Sayyidina Ali bilang, "Eh, surat yang kamu bawa berikan pada saya." "Aku nggak bawa, nggak bawa apa-apa ini yang saya bawa ini. Kalau kamu nggak mau beri, akan saya geledah sampai harus buka pakaianmu juga." Takut. Kita lagi bilang, "Akan saya buka juga pakaianmu." Peti. Akhirnya dicukur dalam gelungan rambut. Diletakkan di situ. Diberikan. Diberikan langsung dibawa oleh Ibn Ali ke Rasulullah. Kanjeng Rasul, niki surat yang berbolong. Coba. Dibuka tiba-tiba tulisan dari sahabat yang namanya sahabat Hatib bin Abi Barta'ah. Hatib bin Abi Barta'ah itu Ashab Badrin. Oleh Sayyidina Ali itu kayak Sayyidina Umar, "Nabi, serahkan saya saja, saya penggalnya orang itu." "Kamu gak ingat kalau dia itu Ashab Badrin. Ashab Badrin kan bisa dipersalahkan oleh Allah untuk berbuat apa saja, sudah diampuni." Ya, ini berarti kita juga tidak diampuni akan perbuatannya. Ya, tidak boleh seperti itu. Tinggal kita minta jangan diulangi, gitu aja. Oh, amin tu, amin nawaitana. Saya tidak umarakan memanggil. Rahasia sini rahasia yang mukmin. Tapi karena sudah jadi orang yang dekatnya Allah Taala, akhirnya diampuni. Ikmalu masyitum akad wakar tulaku. Akad sudah aku ampuni dosa. Akhirnya diampuni. Sahabat Hatib bin Abi Barta'ah itu tidak diapa-apakan, hanya diingatkan. Itulah fadlus sahabat. Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku bagaikan bintang. Ya ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dan siapa dari mereka kamu ngikut, kamu akan mendapatkan petunjuk. Itu termasuk ulama salafus saleh. Jadi ulama salafus saleh yang dimaksud adalah nomor satu itu sahabat. Makanya kita ketika tidak tahu amalan ini dikerjakan oleh Rasul apa, tidak tahu, tidak ada keterangan, itu dilihat ke para sahabat. Sahabat-sahabat itu ada buat persisnya apa? Doa lain. Oh, berarti tidak apa-apa kita mengerjakan. Itu namanya bukan. Jadi fadl sahabah watar tibahum dan urusannya derajatnya sahabat. Kita akan diberitahu derajat sahabat yang paling utama siapa. Wala abdullan nasi badan nabi atunul utama-utama ni manusia tak usahkan di nabi sallam iku Abu Bakr, Umar, 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 Umar. Orang empat ini adalah semuanya wali-wali kutub yang diserai pemerintahan. Wali kutub ada yang diserai pemerintahan, ada yang tidak. Jadi antara wali kutub yang diserai oleh Allah pemerintahan dari empat orang ini, Abu Bakar, Umar, radhiyallahu anhum, orang yang paling utama sahabat, paling utama berarti paling utamanya umatnya Nabi ya ini. Oh, paling utamanya sahabat itu empat sahabat ini berarti paling utamanya umatnya Nabi Muhammad ya empat orang ini. Sahabat Umar
dengan sahabat Abu Bakar. Itu ketika ditanyakan oleh Nabi pada Malaikat Jibril, imannya Umar itu sebagian dari iman imannya itu masya Allah 100%. Kata sahabat Abu Bakar ketika Nabi berbicara, hubbiba ilayya min dunyakum salam, aku diserahkan dari duniamu 3 hal. Aku ngerti uang-uangnya. Nomor 2 apa? Wanisa, perempuan. Nomor 3, wajo ilas kurrota aini bisola. Jadi ketika mengerjakan sholat itu, Rasulullah itu enak sekali. Tidak ada yang enak kecuali ketika sholat. Enaknya bukan main. Tidak ada duanya. Karena bertemu dengan sang kekasih. Ya Allah. Sahabat Abu Bakar itu sadaqah. Sadaqta ya Rasulullah. Anak kedalik. Ulang bimakan. Ubi ba'ilaya. Di antaranya adalah semua hartaku untuk Rasul. Jadi Abu Bakar itu semua hartaku saya pergunakan untuk khidmah kepada Rasul. Makanya ketika Rasul nyuruh, ayo sedekah sedekah, itu Abu Bakar pulang ke rumah ngambil semua hartanya dibawa ke Rasulullah. Memang nyata, tidak hanya ngomong, tapi nyata bahwa yang paling disenangi adalah semua harta yang diberikan pada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tahu tentang peringkat Abu Bakar. Abu Bakar masya Allah. Masya Allah. Kalau sahabat Umar berangkat pulang ngambil hartanya dibagi separuh. Separuh hartanya ditinggal di rumah, yang separuh diserahkan pada Rasulullah. Sahabat Utsman sepertiga. Jadi kelihatan dari itu memang peringkat keimanan dan kemahabbahan itu sangat tinggi sahabat Abu Bakar. Rasulullah ketika Umar mau hijrah tidak melarang. Jadi dia hijrah. Tapi begitu sahabat Abu Bakar mau hijrah, dijawab, empuk sampai karena aku. Nek aku salah izin, lebih berangkat. Makanya dalam Al-Quran sudah taniyat laini idhuma fil ghar, itu adalah Abu Bakar orang kedua dari 2 orang ketika ada di gua gua sur. Masya Allah Abu Bakar, makanya betul nomor 1 adalah Abu Bakar. Ketika Nabi baru Isra, kan banyak orang yang ragu-ragu dengan perjalanan Isra dan Rasulullah. Tetapi Abu Bakar ketika ditanya gimana, Abu Bakar kamu percaya kalau Muhammad itu baru berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis berangkat menuju ke langit sana, setelah itu pulang sebentar sekali lah sampai pagi sudah datang. Kata Abu Bakar, saya lebih dari itu percaya. Lebih dari itu saya percaya.
hanya As-Siddiq Abu Bakar mendapatkan firman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, seperti apa ya imannya? Wallah alam. Awak dewi ya Allah. Astagfirullah. Jadi kita juga harus tahu itu. Harus tahu meyakini para sahabat itu punya keutamaan di sisi Allah. Dan yang paling tinggi derajatnya dari para sahabat adalah empat orang. Abu Bakar, Umar, Umar. Ayusina azanna bi jami'i sahabat. Lan yento bagusaken sapa kita azanna ing penyono bi jami'i sahabat kelawan sekabian sahabat. Ayutni lan ngelem-ngelem alaih ngatasi para sahabat kama atnallah kaya oleh alam sapa Allah azza wa jalla wa rasulullah utusan Allah wa alaihim sallallahu alaihi wa alihi ajma'in. Jadi kita orang yang seperti ini jangan sampai punya perasaan kok orang-orang sini musuhi Sayyidina Ali, ada perang Rang Sufin. Berarti di konsen elek. Oh, tidak boleh. Kita ini orang tidak punya peringkat di sini Allah. Kalau sahabat sudah punya peringkat, itu sudah. Kita tidak usah ngomong-ngomong seperti itu. Nah, serahkan saja pada Allah itu urusan Allah. Kita harus husnuzon. Asna alaihi. Kenapa kok beliau itu berbuat seperti itu? Itu adalah sudah dihikmati. Karena adanya hikmah. Li iradatin minallah. Kita tidak usah ikut-ikut keuzon. Ikut berbuat jelek. Apa itu? Menyangka jelek. Ayyuh sinal dhanna bijami'i sahabat. Berbuat baik persangkaannya kita terhadap semua sahabat atau sahabat yang menyebabkan peperangan dalam Siffin itu. Awak dhewe ngomong-ngomong sahabat pangkatin orang di situ. Ngomong-ngomong sahabat yang sudah di utamakan oleh Allah Ta'ala, sudah dipuji-puji oleh Allah Ta'ala. Kita harus memuji mereka seperti Allah dan Rasulnya memuji para sahabat. Kulu zahili kami mengharus Nabi Al-Akbar tapi ini mengkono apa singkul aturakan itu hitam wonten ing hadis-hadis Nabi Rasyahi dakir akar. Dan di sini sini Iran ma awal akar piro-piro Dawai para sahabat. Amani takut dan jami talib Sapa wong yang yakin akan Sekabian cinta aturakan Mungkinan ber Yakin akan Ihi kelawan dalik Karena milahil hak Allah sahabat Termasuk ahli hak Ahli dewa Benar wa sobat sunnah dan golongannya ahli sunnah farmoha roh terdolar dan misai yang golongannya wongkang kesasar hizbar bin'ah dan misai golongannya wongkang ahli bin'ah. Orang yang sudah meyakini apa yang baru dibaca dari kemarin, kemarin dan sekarang, itu termasuk orang yang ahlul haq, orang yang golongan ahlus sunnah, orang yang bukan ahlul dalal,
bukan ahlul bid'ah. Karena selalu mongko nyuwun sapa kita Allah ya Allah Ta'ala amalan yakin ing sampurnane keyakinan lurus nas abad lan bagusé tetep tetep iman ikhtiar ing dalam akhirat lan amaran itu wal kafas muslim lan marang sekabehane wong-wong nas'alullah lana wal kafas muslim. Jadi kita minta kepada Allah untuk kita dan untuk semua orang Islam agar diberi kesempurnaan keyakinan dan bagusnya ketetapan iman dalam agama dirahmatihi sebab rahmatnya Allah. Ya, kita akan bisa memberi mendapatkan amal yakin dan husnul khatimah yakin ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Innahu arhamar rahimin. Sesungguhnya Allah adalah zat yang luwih welas kasih kang welas. Allah itu sayang sekali kepada orang-orang yang beriman. Nah itu tadi kenyataannya orang itu sudah terseret oleh amal jeleknya ke neraka, akhirnya diselamatkan oleh Allah kemana tahu. Diikhrajin mu'minin an-nar, dikeluarkan ke neraka. Itu adalah karena sayangnya Allah terhadap orang. Walau kanal imanu mitqala dzarrah, pun keimanan itu hanya seberat biji. Tetap dilihat oleh Allah SWT dan terus diberi keselamatan keluar dari neraka. Wassalam dan muka-muka paling rahmat sopoh Allah ala sayyidina ingatan sekusti kita amatin rupa negara ingat Muhammad sallallahu salam wala kulli abdin Mustafa hari ingatan si sabun-sabun kabur Mustafa kakten pilih kukulu abdin dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dipilih itu Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala kulli abdin Mustafa. Orang yang beriman itu berarti orang yang dipilih. Inna huda huda inna talatah iman amir walakin Allah yati badan syah. Jadi orang mendapatkan hidayah itu adalah anugerah Allah SWT, pilihan Allah SWT. Makanya kita harus bersyukur menjadi orang Islam karena kita diberi oleh Allah menjadi orang yang mau menerima Islam sebagai agama. Dengan berharap semoga pemberian ini terus diberikan kepada kita. Tapi Allah kan sudah mengingatkan, la insyakartum la zidannakum. Kalau bersyukur akan adanya kenikmatan. Nikmat apa saja yang dimiliki, nikmat hidayah akan ditambah. Tapi kalau kufur dengan nikmat, tidak mengaku ini adalah kenikmatan Allah, lalu tidak inna ada bila syak. Makanya kita harus terus tentang bersyukur. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa adana ila dinil Islam. Dan itu adalah
isi otaknya. Isi otak nanti berarti alhamdulillah. Eh? Iya. Alhamdulillah jadi al-amma alina wa adana ila din Islam. Itu harus hidup, harus kita harus bersyukur atas kenikmatan hidayah. Makanya di situ dikatakan ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala kulli abdin mustafa. Itu sahabat-sahabat kabur kafir ini orang-orang itu ini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Allah mahdina iman ada ini. Allah al-fasl tsani wallahu a'lam. Bisa pasal yang kedua dibagi tadris ila al-insya. Semoga ada sudah dan manfaatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Amin. Allahumma amin.
وإن شركوا بشيطان شيطان يقول أمم لهم أو أربع شهر من دابة على القرآن. اللهم يا الله ألهمنا علما نفقه به أوامر ونهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف أن نناجيك في الحياة. اللهم ارزقنا فهما آمين وحفظ المرتقين وإلهام العباد المقربين. آمين أكرمنا بفضل وأخرجنا من ظلمات المغرب وافتح لنا أبواب رحمتك وأوسع علينا همتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آمين يا جنة مع الفراق يا رب. وصلى الله على سيدنا اللهم صل على رب العزة والدنيا وسلام عليكم. الفاتحة. Aku lagi bersiro, aku sok proposi ini sok. Abdu. Ape. Abdu. Oh, Abdu. Alhamdulillah. Abizar enggak nang Pak Asim. Tuh.